rumah raksasa dengan panjang 3 meter yang tadi tergambar di Pantai Trisik, Kabupaten Kulon Progo. Telah terumbang ambing selama lebih dari 2 jam, akhirnya lumba-lumba yang diperkirakan berusia 50 tahun berasal dari perairan Australia ini terdampar di daratan Pantai Trisik sekitar 100 meter dari bibir pantai. Lumba-lumba ini kini menjadi tontonan warga.